Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Saya Ganda Cahyana Salam, selaku pengasuh Pondok Pesantren Madaniyah sekaligus peserta perwakilan OPOK 2021. Pesantren ini terletak di Jalan Genteng, Kampung Bisoro, RT 1 RW 14, Desa Margalaksana, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Pesantren ini didirikan tahun 2018 dengan kisaran jumlah santri 100 orang. Pesantren ini mengkaji berbagai pan-pan ilmu, diantaranya pan ilmu fikih, ilmu usul fikih, tasawuf, tauhid, ilmu alat, nahwu dhasar, dan juga yang lainnya. Bidang usaha untuk memenuhi perekonomian pesantren, maka pesantren mempunyai pertama toko bahan bangunan, yang kedua yaitu budidaya jangkrik, yang ketiga yaitu budidaya jamur tiram. Usaha jamur tiram ini dirintis sejak 4 tahun kebelakang, yaitu tepatnya pada tahun 2018. Dengan total omset per tahun mencapai 65 juta rupiah. Alasan memilih budidaya jamur tiram yaitu pertama tidak mengenal musim, yang kedua bahan baku murah dan mudah diperoleh, yang ketiga bisa dibudidayakan di lahan sempit, yang keempat mudah dipasarkan, yang kelima yaitu modal relatif rendah, yang keenam panen setiap hari, yang ketujuh tidak menimbulkan pencemaran, yang kedelapan jamur sebagai alternatif pangan gizi. Visi pesantren mewujudkan santrepreneur yang mandiri, kuat, dan mendunia. Misi mendukung, membantu, serta melaksanakan program-program pengembangan usaha, inspirasi, dan menciptakan generasi-generasi baru santrepreneur. Untuk produksi, kami mempekerjakan masyarakat sekitar dan dibantu sebagian santri. Pemasaran dilakukan secara offline dan online. Dengan beriringnya waktu, insya Allah kami berencana membentuk kopondren untuk kemakmuran dan kemandirian santri. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan dengan bergabungnya dengan Kopok 2021, pesantren kami bisa lebih maju, pesantren kami bisa lebih mendapatkan income yang memadai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.